badan juga stunting ya, kalau bukan tinggi badan. Jadi bukan tinggi badannya. Jadi Prof. B.J. Habibie ya, sama juga. Kok stunting orang hebat ya? Bukan itu stunting ya. Stunting itu kita takut, stunting itu adalah fungsi. Assalamualaikum. Ukuran penimbangan balita hari ini tanggal 12 Maret 2020. Yang saya hormati Ibu Cut Manaitan di Kecamatan Kecilirung Kayu, wilayah kerja Puskesmas Singapulo. Kemudian Ibu-Ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten, di mana kita melakukan pengukuran dan penimbangan kembali anak-anak balita kita. Kalau kita ada waktu stunting ya, ada waktu stunting, jadi kita melihat benar enggak anak kita. Jadi kok stunting itu bukan kode, stunting itu adalah takut terdiri. Jadi di stunting itu yang kita takutkan bukan tinggi badannya. Saya juga stunting ya, kalau bukan tinggi badannya. Jadi bukan tinggi badannya. Jadi Prof. B.J. Habibie ya, sama juga. Kok stunting orang hebat ya? Bukan itu stunting ya. Stunting itu kita takut, stunting itu adalah fungsi kecerdasan, intelektual ya. Jadi dia seharusnya anak-anak kan bisa sekolah ya, sampai jadi dokter, jadi insinyur, jadi guru, tentara. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata Paris, PKK Provinsi Aceh sekaligus Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Jadi setelah Ibu beliau sampaikan, jadi kita Ibu-ibu masyarakat Pulau Intan dan sekitarnya, jadi harus kita pahami bahwa stunting itu belum tentu itu penyakit kurang gizi, tapi dengan sekian milimikronnya kepada Bapak. Ya, umurnya dengan bulan berarti di bawah minus 3 ya. Betul? Mana orang di sini? Ya, ini. Orang di sini atau mana ibu bilang saya? Laki. Berapa? 8,2. 26 bulan. Berapa umurnya? Ini sampai dia 18 bulan. 18 bulan. Berapa? Berapa kak? 18 ini. 18 bulan. 18,2. Ya mantap ya. Itu tuh. Punya kan? Ambil banyak.
suara. Pemberian MP asinya, apa namanya, pendamping asinya bagaimana? Termasuk imunisasi. Ya, imunisasinya bagaimana? Tolong yang lahir sekarang dan lahir kemarin 2019 dan 2020. Kami mohon bantuan Ibu Dewi. Ibu apa lagi yang ada sini? Ibu Kakak ada enggak? Nah, Ibu PKK, tolong dibantu Ibu Kader dan Ibu Bidan kami yang ada di desa. Yang ini kita buat jadwal kapan kita home visit bila perlu. Kalau lupa posyandu, desa kita kunjungi. Ya, kita jaring semua, jangan sampai tidak ada yang posyandu. Ya, Ibu Bidan, Ibu Kader ya. Bagaimana kalau nggak datang posyandu? Karena tadi disampaikan Ibu Cut, katanya posyandu kita itu di Aceh nggak bagus. Buktikan bahwa Bunda Maria bukan nggak bagus, paling bagus di antara 23 kabupaten kota. Itu semangat. Ya, harus semangat ya. Semua semangat, optimis. Kebahagiaan tidak selalu dengan uang. Tidak selalu. Kita bisa menyelamatkan satu orang, tidak stunting, itu kebahagiaan buat kita. Dan tercatat sebagai pahala. Ya, oke, semangat semua. Baik, demikian dari kami. Kalau ada apa-apa bisa koordinasi. RGG sudah ada di sini. Thank you.